Sekarang kita mau mencari Islamic Town yang bergabung dengan komunitas Korea begitu. Dan kita mau naik kereta dari Yayogi Uehara ini menuju Shinjuku, dari Shinjuku naik kereta lagi. Pokoknya di Jepang naik kereta mulu. Nah ini. Pokoknya keluar masuk turun naik kereta deh. Ini adalah daerah Korea di Shinjuku, dan di sini banyak sekali toko-toko halal yang menjual produk-produk muslim yang umumnya berasal dari India. Hanya 2 menit dari stasiun Shinjuku. Ini kita mau nyari Muslim Town, di mana dia? Di gang-gang yang menyatu dengan komunitas Korea. Saya lihat sini benar enggak? Apa? Mana? Yang mana dia? Ini mana? Mana kata halal nih? Ini 100% halal. Ini yang merah ini. Oh iya. Coba lihat dulu. Oh iya. 100 Indonesian restaurant 100% halal. Oh iya, mantap. Jalan apa dia? Oh, ini menunya. Mana menunya? Oh, di sini. Oh, ini. Oh, ini jualan semua ada di sini. Ada bumbu-bumbu. Mana dia? Ini toko yang menjual produk-produk halal semua. Ini adanya dekat Shinjuku, sekitar 2 menit dari stasiun Shinjuku. Di kawasan ini juga ada tempat sholat sepertinya. Oh, ini dia.
Rose Family Store. Nah, ini di sini ada gambar masjid. Nah, itu mungkin bisa sholat di situ. Rose Family Store. Asian African. Oh, di lantai atas dia nih. Ternyata banyak di sini tempat halal. Nah, ini juga ada. Di sini segala bumbu dijual, ada ketumbar. Kalau mau masak rendang lengkap di sini nih. Ada cabai giling. Pokoknya lengkap lah. Apa saja ada. Pilih toko halal. Ini berasnya dari Thailand nih. Ada yang dari California. Ini daging-daging. Gak ada yang dari Indonesia nih. Gak ketemu Indomie.